Hey, teman-teman semua, kembali dengan saya di X-Yap. Kali ini kita akan unboxing sebuah driver. Ya, drivernya udah lama ini. Unboxing baby lagi. Ya adalah DX 4Z driver. Kita lihat bagian atasnya ya. Ada switcher rocket launcher, drill dan radar. Sini ya. Sama aja. Belum Asia King. Wow. Biasa di sini ada penduannya. Penduannya udah setahun belum dibuka. Ya. Kita review satu-satu. Kita punya dua buah strap di sini. Kita punya switch rocket launcher, terus punya drill dan radar. Back holdernya lupa. Ini holder buat di strapnya. Dan ini dia 4Z driver. Kita lihat satu-satu. Dimulai dari strapnya ya, gini aja sama kanan kiri kita. Nah, gini ya sama kanan kiri. Ini buat masukin, ini buat tonjolannya, ini buat masukinnya. Kita masukin gini ya. Ini sampai holdernya, holdernya. Kita buka holdernya. Nah, TNV ini ukurannya paling normal segini ya. Ini kita masukin sepah. Terus kita punya switch rocket, warnanya orange. Sini ada kayak glossy glossy gitu, sini pencet juga kayak kayak di film-film ya. Sini kedua kita punya launcher. Sama glossy glossy di nomor 2, ini nomor 2. Sisa itu switch itu sampai nomor 50. Ini. Kemudian ada switch drill nomor 3 sama glossy glossy ya. Ini putih. Dan terakhir ada radar switch number 4. Nyalain buatannya di kedepan ini. Just review dulu ya. Nah, ini adalah buka drivernya. Tada. 4Z driver. Coba kita nyalain tombol on-nya sebelah sini. Kita lihat ya light dan sound-nya. Dengar dan perhatikan. Ready shoot. Ini memang ada suara notifikasi.
jalan lancar. Wah. Maaf. Kita pasang strapnya terakhir. Kita pasang. Finisher. Sampai ketemu lagi review selanjutnya.